Guys, mari kita memain hero yang terlupakan sejenak ya guys ya. Namanya itu Pale guys, mana Pale, Pale. Di sini gua Pale-nya pakai ini ya, knock up. Oke. Dia 2 mm so. Benar. Sama hero nya tipis-tipis. Jadi sekali meleduk pasti mati guys. Spellnya gua flicker pakai ini. Weapon Master Movement Speed Emblem AG guys. Apa kita Emblem Assassin ya? Karena musuhnya itu nggak ada tank. Ya nggak tahu. Sepertinya iya guys. Movement Speed nggak usah lah ya. Musuhnya nggak ada tank cok. Kita main ini aja. Main kayak gini nih. Musuhnya nggak ada apa namanya. Tidak ada tank. Tapi gue rada nggak suka sih sama 5 Adaptive Planet ini. Terlalu kecil menurut gue. Tapi nggak apa-apa deh. Karena musuhnya tipis-tipis guys. Kita ambil ini aja. Nanti kita bikin Genius One juga. Ini bikin Genius One first item or Clock Destiny. Clock of Destiny. Kita ambil depannya deh. Biar cepet jadi cok. Musuhnya tuh tipis-tipis soalnya. Tapi kalau gua gak bikin clock, badan gua tuh tipis juga. Clock dulu deh ya. Lumayan juga buat mana gua. Jawabannya belum assassin. Gua disini ambil skill 2 dulu guys. Skill 2 terus gua langsung ngegas sepatu ini. Ini penetrasi gue udah berapa tuh? 16 magic pen. Itunya tuh berapa palingan? Magical defense nya 15. Tapi tergantung level dan nambah lagi. Ambil dulu ya guys ya. Biar aman dulu, missing ya si Paramis. Para misalnya romper. Let a storm whip up the souls. Oh mereka ngetap 2. Aman gak ya Bruno sendiri? Ya gak tahu. Gue gak bisa bantuin soalnya guys. Evil lurks, but I see. Harus pakai romper kalau bantuin tuh. Gue tidak berdaya level segini anjir. Masih ya. Do not mistake my silence for indifference. Aduh. Tadi dia pasti bisa. Ada jauh head nih, ada jauh head. Mati tuh para misi. Shake and fear. Bunuh dia jauh head. Aduh. Nice. Bunuh kita yang dapet. Para misi ninggalin ini. Ninggalin sini. Ya ampun kena hujan api cowo matinya. Ya ampun. Berapa sekarang? 31, gara-gara sepatu doang. Tambah 10 sepatunya. Mari dong. Mati sih. Gua belum upgrade ult. Bisa lagi cok. Gitarnya ada ult sih. Dia bang, kasih tau bang. Nah. Kasih tau dia bang, upload. Eh lanjut lah, miss kan skillnya. Nice one. Good fight, good fight. Those who do not rest shall reign. Gua tunggu next wave, ntar gua ulti wave-nya. Gua udah dapat 3 stack sih ini cuan cok. War is looming on this scorched earth. Papa. Stir the blood. Nah, gua balik dulu. I don't require sacrifice. Kita tajir sih. Sisnya udah lumayan nih. Buat apa stack dari movement speed kita, guys? Kekuatan Vale itu di movement speed-nya yang seperti cepet, guys. Let a storm whip up the souls. Wah, nanti gue udah upgrade nih.
Bisa kita bunuh semuanya, cowok. Gak ada yang purify, cowok. Semuanya mati sih, kena insan sama gue. Ampun. Bisa ya segila itu. Power loh itu. Kata gak sih? Kelas bang, bombo-bombo kita. Apa? Mau kemana? Anda mau apa? Tidak semudah itu, Barguzo. Mantap, Minchitar. Enak sih kumpul sama Minchitar, cok. Orangnya udah pasti gak bisa kabur, kan? Tawa setan dulu, guys. Kena combo wombo. Apa detik ulti? Minchitar tuh bagus sih, ya. Udah just do. Eh, ada yang pisang tuh. Aduh, miss, cok. Balik. Tendang lagi palanya. Anak baik emang. Dia anak baik. Luar biasa, guys. Bang. Mati ya bang gua, cok. Pak RT gua mati. Masuk ya. Okay. Do not mistake my silence for indifference. Okay. Bunuh di Arlord. Gak ada apa-apanya tuh Julian lawan Arlord. Mungkin dia pakai Julian EXP anjir. Musuhnya hero-nya tipis-tipis semua, guys. Ada orang tuh. Power tuh. Gue sama Min sih sedikit lagi lightning gua, guys. I don't require sacrifice. I require nice. Udah ada ulti nih bang, kita mau bunuh siapa bang? Gak bisa ngetrap gara-gara ada ujung api aja. Mungkin gak pilih. Loh kok hilang? Tolong. Sakit sih damage gua. Kita bikin jenis ya. Selinnya speed push. Ambil mid gak sih? Dikit lagi guys biar enak gua jalan-jalan. It was never my intention to bind on. Ancur. Good ulti. I don't require sacrifice. I require devotion. Aduh, kena gua. Aduh, kena geser sama skill 2 nya Arlord, guys. Pas kena ini, pas kena hook. Ini gacor sih padahal. Take my silence for indifference. Itu cuy. Tolong, ada ulti. Aduh, mati ya. Skill satunya ini sudah ada susah sih. Gue gak terbiasa, guys. Udah jarang main Talis ya. Itu sakit banget anjir demi gua. Ini sepatu ini ya? Sepatu magic itu ya? Enggak deh, sepatu penet ya. Sampai banget. Harus auto sih. Kadang ngirainnya tuh susah banget yang ini. Di ujung sih enak kalau di ujung gini. Kalau yang udah di tengah-tengah tuh harus auto gini. Biar lebih cepet. So dia ininya auto, apa? Otomatisnya itu di ujung gitu. Harus digeser dulu, jadi agak susah. Ini hero nya hero mobile. War is looming on this scorched earth.
who do not rest shall they? Aduh. Request backup. Okay. Tolong. Jangan. Gak tau ya, sisinya ada limit. Ya mati juga dong jahatnya. Sorry. Ah, mati gua. Reload lagi. Lari bang, bang. Kok ternyata manusia masih bisa lawan anjir. Ya mati juga nih sendiri. Sabar bang, sabar bang. 3 detik bang. Muncul gua bang. Harlot gas, harlot. Harlot takut. Harlot damage ya? Aduh, gak kenal ulti gue lagi. Waduh! Berat ternyata, gara-gara mati tuh gue. Ini 2mm lagi sama HP. Bang! Bang, bunuh semuanya bang. It was never my intention to bind your men to my will. Stir the blood. 28 detik nanti gua bunuh. Dua puluh detik. Bahaya sih guys. Mereka sakit-sakit juga sebenernya. Nah Julian nih cok. Di si daerah sini. Sekarang di atas. Baronnya jadi full tank emang juga. 2 stack lagi gua full. Full stacknya tuh 12. The winds of change are forever blowing. Ah, tawan. Tawan hujan anjay. Oke. Musuhnya udah pasti gak keluar sih, nunggu kita ngapa-ngapain. Oh nice, Arlot. Digeser Arlot cok, full ulti gue. Kebanting-banting. Semua cuekin nge-exe. Sakit anjir Brunonya. Kelas anak baik Edi. Ya. Jenapi, jenapi itu. Lari. Bikin blood wings guys biar lari kita itu seperti siput, siput balap. Gua ada oke. Kemincinya nggak ada cok. Diter ya pe. Wah gila. Waduh gila-gila temen gue cok. Wah kena. Slow juga. Lari aja bang. Ya ampun. Kelas bang. Gak apa dah. Mati cuenya. Thank you, thank you. Okay. Soalnya ya skill satunya ya. Gue jadi pikir tolong bang. Bunuh dia bang, skill 2 nya mana bang? Ya? Kok bisa miss? Hah? Skill satunya beneran gue auto sih guys, gak mau arena lagi. Selalu gak kena anjir kalau kayak gitu. Untung ulti gue sakit cok, mati dia tetep. Evil lurks, but I see stir the blood. Berapa nih damage itu? 2700. Oh.
Weak. Yi Sun Shin Magic Defense 72. Gue bikin Batwing sih. Let a storm whip up the souls. Sebab cok ketahuan mulu kalau ini. Karena gue pribadi lebih suka skill 2-nya yang bukan knock up sih, yang damage itu. Kayak lebih satisfying aja lah damage-nya guys, lebih sakit main skill 2 skill 1. Ultinya buat CC soalnya, lebih enak aja ngeliatnya. Ada puting-puting beliung. Oh ya, Rafi kan guys. Lord aja cok. Lot. Lot. Wait up. Lot bang. Hujan terus. Tuh mereka damage semua, sakit sih sebenarnya dipok-pok sama mereka. Hati-hati Min Sitar. Hati cok, range scriptnya cuma skill 1 doang. Milihnya hampir mati juga. Magic power gue ada berapa ya? 606. The winds of change are forever blowing. Keras, Alrod gue jago banget cok. Kombo-kombo sama Alrod. Arlotnya sih jago ya guys ya. Digeser ke ulti gue anjir, jadi satisfying banget liatnya. Bunuh. Ya masuk ke base dia. Gue ada ulti nih, macet ya. Itu sekali ulti loh. Mati cok, satu ulti mah. Gacor Vale, gacor. Vale damage gacor banget guys. Ulti damage meledak semuanya, meledak. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya dengan men-subscribe channel ini.